What's up guys? So video kali ni saya nak cerita pasal seperti yang dijanjikan 100% Hydrolized Whey by Optimum Flex Sport. Make sure korang stay tuned untuk video sampai habis. Alright guys, macam korang tengok video sebelum ni yang saya cerita pasal macam mana cara nak cari protein yang bagus. Antaranya adalah kita nak avoid protein yang cenderung ada protein spiking ataupun amino spiking. So amino spiking ni adalah ketika manufacturer, saya ulang lagi sekali, mungkin ada tak tengok video yang lama, so korang boleh tengok video-video saya yang lama. So amino spiking adalah ketika manufacturer masukkan amino acids yang murah ke dalam protein content ni ataupun ke dalam ingredients. So bila dimasukkan protein content yang murah ni, secara mudahnya adalah dia akan menaikkan kadar protein dalam suplemen tu. Sedangkan hakikatnya protein dalam suplemen tu mungkin jauh lebih rendah daripada apa yang korang dapat. Okay, misal contoh, company claim 25 gram protein, tapi disebabkan amino spiking, sebenarnya content protein dalam tu hanya lebih kurang 7, 8 ke 10 gram protein saja. So korang ibarat korang bayar, korang hanya dapat separuh daripada apa yang korang sebenarnya perlu dapatkan. Sebab itu adalah salah satu red flag ketika korang beli suplemen yang harga terlalu murah. Okay, harga yang terlalu murah. Okay, suplemen yang saya akan tunjuk ni adalah Optimum Flex Sports. Kalau tak salah harga dia RM170 atau RM160. Yang ini bukan kategori yang, bagi saya bukan kategori yang murah gila lah. Kategori dia harganya adalah harga yang bagi saya harga yang kita katakan harga yang moderate ataupun harga yang masih kompetitif dengan harga-harga yang lain, yang normal. So harga yang murah adalah mungkin kita nak avoid suplemen yang bagi serving banyak, tapi harga dia murah sangat berbanding suplemen lain. Itu adalah benda pertama yang kita perlu terus fikir. Kenapa suplemen dia murah? Mungkin ada benda yang tak kena kat situ. Okay, so satu benda yang kita nak kena check ketika amino spiking, salah satu tipsnya adalah kita nak tengok bahagian senarai ingredients. Satu ciri-ciri bahawa suplemen tu dah di amino spike ataupun dah di manipulate protein contentnya adalah ketika ada ingredients tambahan, iaitu mungkin boleh jadi BCAA ataupun dia tambah glutamine ataupun dia tambah taurine atau dia tambah creatine atau dia tak ada tulis dia punya kategori ataupun dia tak ada tulis dia punya leucine. Okay, so leucine ni kita akan check macam mana nak tengok protein content leucine yang legit. Okay, leucine yang boleh kita katakan sebagai safe punya range lah. Okay, sebagai satu contoh, kita ambil yang 100% Hydrolized Whey. Okay, ni saya dah rasa tau, saya dah rasa yang ini flavor vanilla cake. So, kenapa saya beli vanilla juga adalah saya nak compare dengan rasa Power Mania yang kita dah buat video sebelum ni. So, dari segi rasa, yang ini vanilla tapi dia tulis, dia buat berbeza sikit, iaitu vanilla cake. Supposedly, rasa dia macam cake sikit lah. Tapi kalau dari segi rasa, saya lebih prefer lagi Power Mania punya rasa berbanding ni. Sebab yang ini rasa dia macam ada rasa artificial sikit lah. So kalau yang Power Mania tu rasa dia lebih lebih macam creamy sikit bagi saya. Ni mungkin saya punya personal experience. So kalau korang yang dah rasa sikit, kalau korang yang dah rasa, korang bagi tahu opinion korang, korang lebih prefer yang ini ataupun Power Mania. Okay, so letak tepi soal rasa, jom kita tengok bahagian ingredients dulu. Okay, dekat sini bahagian ingredients yang saya boleh baca dekat sini adalah, kalau kita tengok dari segi ingredients, okay, kita baca ingredients dia. Dekat sini dia kata contains cold processed micro and ultra filtered whey protein isolate, ion exchange whey protein isolate. Saya tak tahu apa beza jenis-jenis ni. Selalunya orang akan tulis kalau whey protein isolate lah. Dia takkan differentiate perbezaan jenis whey protein isolate ni. Kemudian dia tulis hydrolyzed whey protein isolate, cocoa, peanut powder, natural artificial flavors macam biasa, cellulose gum, salt, sucralose dengan yang dan lain. Kalau kita tengok bahagian leucine, okay, leucine kalau kita tengok based on orang punya kajian yang saya baca dekat internet, kalau kita tahu amino spiking, brand tu buat amino spiking adalah leucine per serving dia akan lebih daripada 2.7 gram, tapi dekat sini dia ada betul-betul dekat area 2.7 gram. Itu satu benda yang thumbs up lah dekat sini leucine. Tapi saya nak kena check juga, kita tak tahu juga ini BCAA yang datang daripada protein tu sendiri ataupun ini BCAA, added BCAA. So kalau ini added BCAA, dia menyebabkan protein spike. Dia akan menyebabkan protein spike. Tapi kalau ini adalah BCAA yang datang daripada protein content, raw protein content tu, then ini adalah selamat. Okay, tapi kat sini kita tak tahu sebab dia tak tulis ini BCAA datang daripada added BCAA ataupun
BCA yang datang daripada protein. So kita tak tahu info dekat sini. Okay, dekat sini, kalau kita tengok total BCA seperti yang diklaim dalam 5 gram range normal untuk protein. So dalam 25 gram protein macam tu memang akan ada range dalam 5 gram BCA. So kalau betul ini BCA yang datang daripada protein, dan produk ni betul lah, okay. Kemudian kita ada tengok dekat sini, satu benda yang trigger juga adalah glutamine, okay. Glutamine, tapi dia dah letak tanda star. So saya tak tahu sama ada tanda star ni glutamine yang datang daripada protein ataupun ini adalah added glutamine. Sebab glutamine dia ada 4, hampir 4.5 gram. So 4.5 gram glutamine, boleh katakan possibility bahawa ini adalah added glutamine. Tapi saya masih tak pasti. Mungkin korang boleh bantu DM tanya manufacturer ni sama ada ini adalah natural glutamine datang daripada protein ataupun ini adalah added glutamine. So kalau macam saya kata dalam video sebelum ni, yang kita baca kan, kita dah baca dekat internet, added glutamine boleh menyebabkan spike protein content. So yang kita nak check kat sini adalah kalau ini memang glutamine yang ditambah, dan kita perlu berhati-hatilah, mungkin protein content dia sebenarnya rendah sikit daripada apa yang dah diklaim dekat sini. So dari segi sudut glutamine, kalau ini memang datang daripada protein yang datang dalam ni, glutamine datang daripada protein ni sendiri, dan produk ni produk yang bagus. Okay, dari sudut lain saya sebenarnya tak ada benda yang nak cerita lagi lah. Dekat sini standard, yang lain semuanya lebih kurang standard saja. Protein ada 30 gram, ada 25 gram protein per serving. Dan dekat sini dia pakai 2 scoop, 1 scoop 15 gram 15 gram, so 2 scoop bermaksud 30 gram lah. So itu saja dia punya brand pilih nak pakai scoop kecil kan. So kalau dia pakai scoop besar, ambil 1 scoop je lah. So saya pun tak tahu kenapa nak kena pakai 2 scoop macam tu. Cuma dekat sini yang saya mungkin tertanya sikit lah, yang tertanya sikit dekat sini, dia punya calories adalah 130 calories. Kita tahu setiap 1 gram protein bersamaan 4 calories, betul tak? So dekat sini ada 25 gram protein. So kalau 25 kali 4 itu bermaksud baru 100 kalori. Dan dekat sini ada 1 gram karbohidrat, 1 karbohidrat bersamaan 4 kalori juga. So kalau kita kira, sepatutnya dekat sini hanya ada 100, lebih kurang tak sampai 105 kalori. Tapi dia tulis dekat sini ada 130 calories per serving. So dari mana datang extra 20 calories? Adakah ada bahan yang tak di list ataupun benda yang kita terlepas pandang? So mungkin kalau ada siapa yang faham benda ni, boleh komen kat bawah dari mana datang extra calories tu. So saya rasa itu saja untuk cerita about Hydrolized Whey dari segi flavoring, dari segi harga. So saya rasa ini tak ada masalah untuk entry level, okay, untuk budak-budak yang korang baru nak start gym, yang korang baru nak start belajar. Amino spiking bukanlah benda yang macam bahaya sangat, tapi dia adalah untuk setengah orang yang mungkin dah level nak ke com, yang very sensitive dengan protein intake, ataupun untuk orang yang betul-betul sangat mementingkan perbelanjaan dia, nak dapatkan betul-betul yang value dengan setiap ringgit yang dikeluarkan. Jadi korang kena make sure ataupun belajar lagi, buat research lagi supplement apa yang korang patut beli. Tapi kalau korang just nak try, still okay. Saya rasa tak ada masalah untuk produk macam ni. Cuma dekat sini benda yang boleh misleading adalah dari segi labeling lah. So boleh jadi produk ni produk yang sangat legit tapi labeling tak betul. Okay, boleh jadi juga sebenarnya labeling misleading, menyebabkan information tu jadi tak jelas. Sebab dekat sini ditulis amino profile, tapi kita tak tahu amino acids ni ataupun BCA dengan glutamine datang daripada protein ni sendiri ataupun ini adalah added BCA. Sebab dekat sini dia tulis dekat depan 5 gram extra BCA. So kalau 5 gram BCA dengan 5 gram extra BCA memberi dua maksud yang berbeza. Kalau 5 gram BCA bermaksud dalam protein ada 5 gram BCA, mungkin macam tu. Tapi bila ada 5 gram extra BCA, boleh jadi ini membawa maksud adalah 5 gram added BCA. Tapi ini tak confirm, kena dapatkan info daripada brand ni sendiri. So sempena 3K subs ni, saya nak buat satu, saya akan announce pemenang dekat bawah ni nanti. Okay, pemenang giveaway. Dan dalam masa sama, sempena 3K subs ni, saya nak bagi korang satu discount yang sangat best untuk produk Shed Solid Protein. Yang ini adalah kita orang bawa protein ni datang daripada Belgium, dan kita orang flavoringkan dia dekat manufacturer Malaysia supaya kita dapat Muslim product punya logo tu. Dan ini betul-betul produk premium, kita tak ada tambah apa-apa. So betul-betul pure protein yang kita pakai, bukan ada macam BCA ke tambah amino spiking ke, so tak. So saya sangat pentingkan kalau kita nak niaga, kita try untuk transparent yang boleh dan sejujur yang boleh untuk korang semua. Dan harga, cost dia sangat-sangat tinggi,
yang kita orang buat ni limited sangat, hanya dalam 500 unit saja, dan kita orang nak bagi korang offer 24 jam sempena 3K subs ni, harga yang betul-betul dekat dengan harga cost, supaya yang penting korang rasa. Okay, itu niat kita orang, yang penting korang rasa pea protein isolate. So pea protein isolate ni yang kita nak let go, okay, let go lah. Okay, yang ini kita orang akan letak link kat bawah, link Shopee selama 24 jam saja offer ni. Harga asal $119. Okay, $119 saya tahu harga cost dia sangat tinggi. Dia punya harga jual memang agak tinggi berbanding protein lain. Tapi saya berani jamin ini betul-betul quality protein, sebab ini datang daripada Belgium, dibuat oleh Kosukra, antara pembuat pea protein isolate terbaik di dunia. Okay, antara protein terbaik di dunia. Dan ini antara kelemahan. Okay, setiap produk ada pros and cons lah. Itu benda yang kita kena agree. Setiap produk ada pros and cons. Mungkin produk ni bagus tapi harga mahal gila. Ada produk ni dia murah tapi sebenarnya tak bagus. Okay, yang ini sebenarnya disebabkan kita hanya mampu buat 500 unit saja, jadi kos pembuatan dia agak tinggi. Okay, dan antara kelemahan dia adalah, bukan kelemahan, sebenarnya saya tak merasakan ini adalah kelemahan. Sebab apa? Dekat sini ada satu serving, dia ada 8.7 gram karbohidrat. Okay, ni isu benda yang kita nak cerita sikit lah. So ada setengah orang dia suka cari yang 0 carbs ataupun 1 gram carbs. So sebenarnya untuk siapa yang perlu cari protein 0 carbs ni? Sebenarnya adalah untuk orang yang nak prep competition. Okay, orang yang nak prep competition, orang yang 4 minggu lagi dah nak comp, dia betul-betul depletkan dia punya carbs level dalam diet dia. So orang macam ni perlukan betul-betul sensitif dengan karbohidrat. Tapi macam kalau untuk korang yang just nak badan atletik, karbohidrat post workout sangat penting untuk bantu korang punya recovery. Sebab tu kalau untuk ambil protein, macam walaupun saya beli protein yang 0 carbs, saya still akan tambah karbohidrat dalam shake tu supaya saya dapat post workout recovery. So post workout recovery penting untuk ada carbs ambil sekali dengan protein. Bahkan ada studies yang suggest korang kena dapatkan at least 20 gram karbohidrat after korang habis session training. So dalam ni cuma ada 8.7 gram karbohidrat, still tak cukup sebenarnya karbohidrat untuk korang ambil setelah korang training. So karbohidrat dalam ni sebenarnya karbohidrat yang tak ada masalah, dan karbohidrat yang dimaafkan, terutama sekali bila kita ambil setelah training. Okay, so itulah mungkin salah satu saja perbezaan dia dengan lain. Tapi kita orang betul-betul try untuk datangkan produk ni se-premium yang boleh untuk korang semua try. Dan kita alhamdulillah, kita dapat banyak gila review yang best daripada semua orang. Dan saya pun sendiri pakai pea protein ni, dan saya nampak sendiri perbezaan yang banyak setelah pakai pea protein, plant-based protein. Okay, sebab mungkin salah satunya adalah cenderung kalau amino spiking ni adalah kepada, terutama sekali kepada brand whey protein. Sebab apa? Cost whey protein sangat mahal sebenarnya. Tapi disebabkan amino spiking, diorang boleh cut down cost. Bahkan sebenarnya pea protein isolate se-level dengan pea protein isolate, boleh katakan se-level dengan whey protein isolate. Bahkan pea protein isolate jauh lebih murah daripada whey protein isolate. Tapi bezanya apa? Pea protein isolate tak sesedap dengan whey protein isolate. Cuma dia ada kasar-kasar sikit lah rasa dia. Kalau whey protein isolate, rasa dia smooth. Kalau pea protein isolate, dia cuma rasa kurang sedap. Sebab tu dia kurang popular di negara macam Malaysia ni. Tapi di US, di UK, diorang dah bergerak ke arah plant-based protein. Lagi-lagi semenjak zaman amino spiking ni kan, jadi diorang lebih suka bergerak ke arah plant-based. Sebab orang kata pea protein ni masih kurang tercemar lagi, dan supply pea protein banyak sebenarnya. Okay, so itu saja. Saya akan tekat link kat bawah. Harga adalah ini untuk 24 jam, harga asal $119. Tapi untuk korang sahaja, kita akan buat limited dekat Shopee tu. Okay, selama ni kita orang jual based on Instagram saja, dan jarang sebenarnya kita punya customer datang dari Shopee. Tapi untuk link ni, offer ni, hanya untuk yang datang daripada link. So jangan contact agent, okay? So jangan contact agent ni untuk subscriber seperti yang saya ini saja. So harga untuk tempoh 24 jam ni hanya RM79 sahaja. Okay, hanya RM79 sahaja. Korang akan dapatkan Shred Solid Protein. Korang akan try protein yang betul-betul premium, pea protein isolate, datang daripada Belgium. Okay guys, itu sahaja untuk video yang ni. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan subscribe, jangan lupa untuk like, dan jumpa dalam video yang datang.